Kayaknya udah waktunya untuk lakuin langkah-langkah berikutnya. Halo, bos. Lu lakuin apa yang udah gue briefing. Oke, bos. Lapar, Kak. Sabar ya, Dek. Nanti kita cari warung yang ada bekas makanan orang ya, Dek. Ayo, Dek. Adik-adik semua, ini ada makanan buat kalian. Ya, sini semua, pelan-pelan ya. Nih, saya ambil satu-satu buat kalian. Syukurlah mereka gak kelaparan lagi. Ya elah, masa gue kayak gini lagi sih? Kenapa jadi gelandangan gue? Pak Ben? Serius, itu beneran Pak Ben? Ternyata Ruben Kusnadi, laki-laki sombong itu, sekarang betulan jadi gelandangan. Baguslah, akhirnya aku temuin dia. Tapi untuk saat ini, Starla nggak boleh temuin dia dulu. Biar aja dia jadi kambing hitam atas semua yang menimpa Starla ini. Tapi kalau dia masih berkeliaran sekitar sini, Starla bisa aja nemuin dia. Aku harus ngelakuin sesuatu. Mas, ini ada nasi kotak, makan dulu mas. Pasti lapar kan? Iya, yeah. Ini saya lapar sih. Makasih ya mas. Yo. Ini orang baik. Baguslah, sepertinya obat tidurnya udah bekerja.
Syukurlah, setidaknya Starla gak akan bisa temuin Pak Ben saat ini. Dan itu artinya, aku akan aman karena tetap Pak Ben yang akan jadi kambing hitam. Buat penonton setia SCTV, kalian ketinggalan episode Cinta Setelah Cinta? Tenang aja, kenapa? Karena kalian masih bisa tonton semua channel SCTV itu di video loh. So download aplikasi video sekarang juga.